Kampung Growol, itulah sebutan bagi Dusun Pletuk dan Dusun Jurangka di Sadadirjo, Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Disebut Kampung Growol karena di kampung itu merupakan sentra terbesar pembuatan jenis kuliner khas Baglen bernama Growol. Sebagian dari warga Dusun Pletuk maupun Dusun Jurangka berprofesi sebagai pembuat growol. Growol adalah sebuah makanan khas pedesaan yang banyak dijumpai di daerah Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo. Growol terbuat dari bahan baku singkong yang memiliki rasa khas, unik, dan gurih. Meski tergolong sebagai makanan tradisional dan berumur puluhan tahun, namun keberadaannya hingga kini masih terus eksis, tak lekang dimakan modernisasi zaman. Selain menjadi makanan pokok pengganti, makanan tradisional tersebut juga laris manis dipasarkan hingga keluar kota, seperti Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunarse. Saya mulai growol dari tahun 2002. Saya asli Dusun Pletuk, Dadirejo, Purworejo. Saya belajar sendiri, pas pertama growol itu belajar dari teman saya. Saya setiap harinya itu paling cuma bisa growol satu kintal, soalnya saya cuma sendirian, anak saya masih kecil. Kalau suami saya memasarkannya ya banyak, paling sedikit itu satu hari itu hampir 60-an. Makanan yang lebih nikmat jika disantap dengan urap parutan kelapa muda, tempe atau tahu bacem, dan teh hangat itu akan dicari serta laris di bulan Suro dalam tahun Jawa. Karena pada masa itu banyak dari orang Jawa yang melakukan ritual nyuro, yakni tidak makan nasi, melainkan mengkonsumsi growol tanpa garam maupun gula selama satu bulan penuh. Growol juga banyak diburu oleh para pemudik saat liburan panjang dan lebaran. Nama saya Eni Kusrini, saya pengrajin growol. Saya meneruskan growol dari orang tua, dari Dusun Pletuk, Desa Dadirejo, Purworejo. Meneruskan growol ini semenjak tahun 2015. Udah 3 tahun, tapi kalau ibu saya udah lama growolnya. Ya harapan kami ya selain cuma growol biasa ya pengen berinovasi seperti jadi stick growol, apa bolu, apa semacam pastel. Ya ada harapannya supaya pengen maju lah, biar daerah Purworejo itu ada keistimewaannya. Biasanya para pemudik merasa belum pulang kampung jika belum merasakan growol. Selain makanan tradisional khas Baglen lainnya seperti kelanting, nasi penek, geblek, celorot, sengkulun, dan sebagainya, sehingga keberadaan growol diharapkan bisa tetap terjaga serta dilestarikan agar tidak punah tergerus oleh makanan modern. Bahkan dalam beberapa waktu lalu, juga pernah dilakukan uji coba untuk inovasi growol dijadikan sebagai bahan utama pembuatan roti serta diolah dalam bentuk lain, seperti growol goreng maupun keripik growol. Diperkenalkan, nama saya Suhirman. Di sini saya sebagai kepala dusun.
growol itu sejak dulu kala ada dari mbah-mbah kita di turun-temurun sampai sekarang. Dulu memang mudah dicari yang namanya bahan baku, tapi sekarang ya agak sulit lah. Banyak orang yang tidak macul bikin itu, nanam singkong. Jadi ya sekarang yang namanya singkongnya itu dipletuk sini dari luar daerah. Makanan khas menyehatkan yang dibuat tanpa bahan pengawet dan bisa tahan hingga 4 hari itu juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Purworejo.